Okay, soalan 19 ni berbeza sikit di mana dia bagi titik lenyap terlebih dahulu. Dia bagi titik lenyap. Sebelum-sebelum ni dia bagi titik stesen. Yang ni dia bagi titik lenyap terlebih dahulu. Titik lenyap. Titik lenyap diberikan. Jadi kita kena reverse balik langkah tu. Kita kena cari dia punya titik stesen. Okay, jadi kita patah balik. Naik atas pula. Ini pun tolak naik atas. Misal ni titik lenyap. Kemudian, tengoklah sudut berapa. Ni sudut 30. Okey, sudut 30. Garis dan garis itu. Sudut 30. Kemudian, sebelah kiri adalah sudut 60. Garis dia ke bawah. Okey, jadi saya dapatlah titik stesen dekat sini. Titik stesen dapat dekat bahagian bawah ni. Ingatlah, kita cuma reverse semula kaedah untuk cari titik lenyap. Daripada titik lenyap 1, titik lenyap 2, straight ke atas. Kemudian nak tengok sudut dia, kita tengok berdasarkan apa pandangan atas. Di sebelah kanan ni sudut 30, garis bawah. Dan di sebelah kiri bersudut 60. Di sini garis ke bawah, dia bersilang. Itulah kedudukan titik stesen. Boleh lah. Okay, bila dah dapat titik stesen, kita macam biasa lah. Yang ni kita akan turunkan garisan tinggi. Okay, bucu yang ni tu. Ni pun walaupun bucu tapi dia buat garisan putus-putus untuk beritahu lah. Nak bagi mudah kita nak lukis di kat bahagian tepi ni. Turun. Lepas tu kita buat dia punya apa? Kotak perspektif. Jadi kita pindahkan garisan tinggi 1. Ini pada setiap ketinggian. Okay, pada setiap ketinggian. Dan kita buat dulu dia punya kotak perspektif menggunakan ketinggian maksimum dan juga minimum. Cari sekat minyak lah. Dan tengok dekat pandangan atas, bahagian sebelah kiri dan juga kanan. Okey, ini tujuan kita cari titik tension tadi. Tu. Jadi kita tandakan kawasan kotak perspektif. Oh ya, kita tahu dekat mana kita nak lukis lagi. Okay, jadi kita dapatlah kotak perspektif dia. Jadi hasil lukisan kita berada dekat dalam ni sahaja. Okey. Dengan maklumat yang diberi, ni pandangan sisi dan juga sebelah sini adalah daripada pandangan hadapan. Jadi macam mana bentuk kita akan dapat nanti. Okey, sambung. Okey, dulu bahagian kelas ini. Dan juga bahagian tepi sini. Turunkan titik ni. Sudah titiknya.
Ni pun sama. Okey. Kemudian sini, pindahkan ke sebelah kiri. Okey, dia nampak macam ni lah untuk bahagian sebelah sini. Okay. Okay, boleh nampak dah bentuk dia. Boleh dah. Okay, kemudian okay. Tinggi ya. Tinggi yang kedua. Kamu tengok lah. Tengok tu lah. Tengok. Kemudian saya turunkan itu di satu. Mungkin saya lakukan yang sama. Okey. Kemudian saya tekan sama. Dan kat sini. Turunkan ke sini satu, ni turun sini dan ke sini. Okey. Okay, yang ni juga saya tarik sini sebab aku nak tunjukkan dia dulu. Boleh tengok lah bentuk dia ni. Ini segitiga, segitiga ni tepi dia. Jadi bagian atas ni sebab tengok ni atas dia. Okey. Okey, kemudian okey, dekat bahagian atas ni kalau kamu tengok ni tinggi kan. Tapi bila kita tengok daripada pandangan sisi, nampak dia condong start daripada depan, dari depan ni sampai ke atas. Okey. Ini adalah condong. Okey, jadi sepatutnya sini akan sambungan sini. Apabila yang hujung ni akan terus sambung ke atas hujung. Ni terus naik atas. Okey. Ni terus naik atas. Yang ni sambung sini saja. Kemudian nak dapatkan bentuk ni. Okey. Kat sini dulu, kita wujud dulu ke titik lenyap sebelah sini. Sebelah kanan. Dua. Okey, kemudian kita pindahkan titik ni. Ni. Yuk, mulai titik station. Yang turun ke bawah. Oh, lagi satu.
Ini kena kat sini. Jadi ini terus sambung dengan tas. Sambung biru ni. Kemudian yang ni kita nak lengkapkan dia punya segi empat tu. Titik ni bawa ke titik denyak ke belakang. Dan titik ni bawa ke titik denyak sebelah sini. Ni dapatlah nampak bentuk segi empat ni. Yang gelapkan garisan objek. Dan sambung dari puncak. Oh,